Pada hari ini adalah lokasi yang pertama untuk hot zone. Sebelum-sebelum ini pihak bomber dan juga kerjasama MPS ada juga membuat semburan-semburan di tempat-tempat awam. Antaranya Pasar Raya, Pasar Gombak, Pasar Gombak, Pasar Raya Segi, Balai Polis Gombak, Pejabat Adun dan juga Parlimen di Gombak. Jadi kita telah buat semburan juga di kawasan tersebut. Sepanjang jalan Gombak Lama, Kuala Lumpur Gombak tu, kita buat juga semburan di situ. Di kawasan Gombak dan juga daerah Gombak dan juga di bawah Majlis Pembandaran Selayang, kita membuat semburan di stesen-stesen bas yang dikenal pasti. Stesen kereta api Gombak ataupun Batu Kep. Stesen kereta api komuter Batu Kep, kita akan buat juga di situ. Dan juga tempat-tempat awam, tumpuan pasar raya market, tempat yang sentiasa ada orang sepanjang masa daripada pagi sampai petang. Tetapi kalau di pasar-pasar, kita akan membuat nyah cemas selepas pasar ditutup. Maksudnya tidak ada pengunjung untuk membeli barang, baru pihak MPS bersama bomba akan membuat nyah cemas di kawasan tersebut. Kawasan pasar raya ataupun pasar-pasar besar, market-market, kita telah buat seminggu yang sudah sehingga ke hari ini dan dijangka sehingga ke pertengahan bulan April inilah. Kita akan buat nyah cemas ini pada setiap hari di pasar-pasar basah tu pada sebelah petang. Setelah pasar raya itu ditutup ataupun pasar market itu ditutup, baru pihak MPS dan juga bomba akan ke lokasi untuk membuat nyah cemas pada sebelah petang.